Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanik dan Bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai rumor pemain yang tidak diperpanjang di tim Persebaya Surabaya. Liga 1 tahun 2024 sudah selesai. Tim Persebaya Surabaya berada di posisi ke-12 klasemen akhir BRI Liga 1 tahun 2024 dengan poin 42. Untuk meningkatkan target tim agar bisa masuk ke papan atas di musim depan, tim Persebaya Surabaya terus berbenah. Salah satunya yaitu dengan tidak memperpanjang beberapa pemain. Berikut adalah daftar 6 pemain lokal yang tidak akan diperpanjang oleh tim Persebaya Surabaya. Yang pertama adalah Rival Wahyudi, yang kedua Rizwan Lauhin, yang ketiga Repadi Utama, yang keempat Ripki Arya, yang kelima Wildan Ramdhani, dan yang keenam adalah Chandra Wasito. Ini baru sekedar rumor, apakah benar keenam pemain itu akan didepak oleh tim Persebaya Surabaya? Kita lihat kelanjutannya. Mudah-mudahan tim Persebaya terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.